di Kecamatan Cianjur di Jawa Barat. Ini piramid. Dan kita selalu dengar piramid hanya ada di Mesir dan juga di selatan Amerika, tetapi piramid juga ada di sini. Sikit aja lagi. Teruskan. Ini rekonstruksi piramid itu. Dan menurut siapa tadi, orang Jawa yang menjumpainya itu, dia kata, "I can only conclude that we are looking at the work of a lost civilization and a fairly advanced one." Teruskan. Penemuan tadi selaras dengan apa yang dihujahkan pula oleh Stephen Oppenheimer, ya, yang membawa teori yang meranapkan teori awal yang disebut tadi oleh Prof. Zafarina, iaitu out of Taiwan. Ini ialah teori out of Sundaland, iaitu keluar dari benda Sunda, ya, dipelopori oleh Oppenheimer yang pernah mengajar di USM, terutama melalui bukunya Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Okay, teruskan. Menurut teori ini, sekitar 16,000 tahun yang lalu, sebelum berakhirnya zaman air batu, Asia Tenggara adalah sebuah tanah besar yang saiznya dua kali ganda daripada India. Tanah yang dinamakan benua Sunda ini sudah pun mempunyai penduduk tempatannya sendiri dan merupakan sebuah pusat awal peradaban dunia. Ya, ingat piramid tadi, ya, sebagai hujah contohnya. Malangnya, di akhir zaman air batu, benua Sunda telah ditenggelamkan oleh banjir besar yang katastrofik akibat kenaikan paras air laut. Teruskan. Dan yang tinggal hanyalah apa yang kita kenal sekarang sebagai Kepulauan Melayu. Asalnya yang atas Sundaland itu, dan kalau kita lihat yang sebelah kiri itu pun masih Sundaland. Yang tinggal sekarang apabila berlaku banjir besar ialah yang sebelah kanan sana, belah hujung sana. Teruskan. Dan ini apa yang berlaku. Sebahagian besar daripada penduduk Sundaland terpaksa berhijrah keluar, ya, ke tempat lain, termasuk Indochina dan Taiwan di utara, di kepulauan, di pulau-pulau di lautan Pasifik hingga Easter Island, ya, dekat dengan Chile di timur, serta ke Madagaskar di barat dan ke New Zealand di selatan. Ya. Jadi yang ada di semua tempat ini adalah yang asalnya daripada Kepulauan Melayu. Salahlah untuk mengatakan bahawa yang dari Taiwan itu datang ke sini. Dan itu telah digembar-gemburkan 2-3 tahun lalu untuk tujuan-tujuan politik, ya, untuk mengatakan bahawa kamu cakap apa tentang hak istimewa orang Melayu, kamu sendiri adalah pendatang. Kenapa nak ada nak cakap tentang ketuanan Melayu, kamu sendiri pun sebenarnya datang dari tempat kami. Yang lainnya tinggal kekal di tempat asal, agaknya tok nenek kita lah yang tinggal kekal di tempat asal. Okey, teruskan. Ini gambaran saya tentang perjalanan mereka. Yang tinggal kekal yang sebelah dekat dengan saya ini, yang lain semua naik kapal pada masa itu, pergi ke jauh. Sikit aja lagi. Nah, semenjak ditampilkan oleh Oppenheimer, dia telah mendapat sokongan daripada banyak pihak, termasuk di dalam bidang saya, iaitu di dalam bidang yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan folklore. Ya. Dalam bidang linguistik, terdapat pandangan Nichols dari University of California at Berkeley mengenai apa yang disebutnya sebagai an enormous and sustained wave of human migration which started about 50,000 years ago somewhere in Southeast Asia. Ya. Dan ini mengukuhkan lagi apa yang disebut tadi oleh Oppenheimer. Ya. Teruskan. Dengan bahasa besarnya. Okey, linguis ini mengatakan yang berlaku ialah tebaran yang dikenal pastinya sebagai satu bentuk necklace, ya, satu bentuk necklace. Itu tebaran orang Melayu ini. Teruskan. Sikit kena cepat-cepat ni.
Bagusnya ialah terdahulu daripada mereka sudah ada seorang sarjana Jerman, iaitu Johann Friedrich Blumenbach, dalam tulisannya pada tahun 1795 telah pun mengenal pasti bangsa Melayu ini, bangsa Melayu yang saya sebut besar ini. Ya, mereka meliputi penduduk di Kepulauan Melayu, di pulau-pulau di Lautan Pasifik hingga ke Madagaskar dan ke Easter Island. Ya. Tulisan Blumenbach menimbulkan kesedaran dan membuka jalan kepada usaha penyatuan semula bangsa serumpun yang lama terpisah. Saya sudah sampai pada akhirnya. Satu saja, dua slide lagi saja, Prof. Okey, ini gambar sebaran bangsa Melayu yang saya sebut Mahawangsa itu, yang besar. Dan ini wajah mereka. Kalau boleh lamakan sikit supaya kita kenal, ini wajah Melayu serumpun yang besar ini, ya. Mahawangsa yang besar ini, yang serumpun ini. Dan ini usaha penyatuannya. Alhamdulillah, usaha penyatuan dimulakan awal sebenarnya oleh Raja Hawaii, iaitu Kalaukau, ya, di sekitar abad ke-19 dahulu. Beliau telah bawa ini ke majlis yang dia sendiri menjadi raja. Dia cuba nak bina satu persatuan dunia Melayu Polinesia, tapi dia gagal. Tapi alhamdulillah selepas itu ada lagi kesedaran. 1881 dia telah menemui Sultan Abu Bakar Johor. Teruskan sikit. Dan pertemuan mereka ini amat bersejarah kerana mereka bukan saja mendapati rupa bentuk mereka sama, ya, tetapi mereka banding-bandingkan rupa-rupanya bahasa mereka juga sama, ya. Sultan Johor kata, yang ini kami panggil api. Dia kata, kalau kau kata, kami panggil ahi. Sultan Johor tunjuk, ini lima. Oh, dia kata, kalau begitu kami pun sama juga, alima. Ya. Mata, dia kata, maka. Dan lain-lain lagi. Sehingga akhirnya mereka mengaku diri mereka sebagai saudara Melayu yang hilang. Teruskan sikit lagi. Usaha seterusnya dilakukan di Filipina apabila pada tahun 1932 Wenceslao Vinzon telah menubuhkan sebuah persatuan yang ditulis namanya dengan bahasa Melayu, ya, iaitu Persatuan Orang-Orang Melayu. Dan ini jauh lebih awal daripada Kesatuan Melayu Muda di Semenanjung tahun 38, dan juga awal daripada, jauh lebih awal lagi daripada UMNO. Dan UMNO tidak kekal dengan nama Melayu, ya, sedangkan dia tulis dengan nama Melayu. Teruskan, walaupun tak berjaya, akhirnya kerana dia dibunuh. Dan ini yang terakhirlah. Kini ada usaha untuk dihubungkan semula ikatan kekeluargaan ini. Pada tahun 2012, persidangan International Conference on Malay Polynesian Ancestral Nations telah dilaksanakan di Seremban, Negeri Sembilan, dan delegasinya 560 dari 11 negara yang menganggap diri mereka serumpun. Yang berusaha keras untuk ini ialah Datuk Seri Kamarudin Kaca dan Tunku Abdul Mukhris. Last slide, saya rasa ada satu lagi. Ini mereka yang terlibat pada ketika itu. Atas ada satu lagi tulisan. Diikuti oleh persidangan di Otahangi di New Zealand tahun 2004. Saya nampak tadi Datuk Murad ada di belakang. Beliau ikut terlibat di dalam kegiatan ini dan membentang pada tahun 2014. Teruskan yang terakhir. Antara hasilnya ialah pembentukan The World Melayu Polynesia Organization ketika persidangan yang pertama di Seremban hari itu. Kita sendiri banyak tak tahu, ya, tetapi inilah yang sedang berlaku. Seterusnya penubuhan Maori Malay Polynesian Ancestral Nation Society Incorporated di New Zealand
dan juga rancangan penubuhan Nusa Melayu Polinesia International Society. Mudah-mudahan usaha-usaha mereka ini dirahmati Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.